Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat singgang pedas ikan pating. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, dia dah. Okay, kita masukkan 3 biji bawang merah dalam blender. 2 ulah bawang putih. 1 inci lengkuas. 1 inci halia. Masukkan cili padi mengikutkan kepedasan kita. Okey, masukkan dalam 1 sudu teh beras. Beras ni kita basuh dulu. Masukkan 2 inci kunyit hidup. Tambahkan air. Kisar sehingga halus semua bahan. Kita masukkan bahan yang kita kisar. Okey, kita tambahkan air sebab air yang kita kisar tadi tu dia sikit. Ha, kalau nak kuah banyak kena tambahkan air lagi lah. Air secukupnya. Okay, lepas tu masukkan asam keping. Saya masukkan dalam 4 keping dah. Mengikutkan masa kita nak lah. Lepas tu kita kacau. Kita biarkan dia mendidih supaya hilang dulu bau lada, bau bawang tu dah. Pastikan dia mendidih. Kacau. Okay, nampaknya sehingga pedas kita ni sudah pun mendidih dah. Lepas tu letaklah ikan pating. Kita letak ikan pating. Saya guna ikan pati ni dalam seekor. Saya sederhana lah. Okay, lepas tu kita letak daun kesung. Untuk atau menambahkan lagi aroma dia lah. Lepas tu kacau lah. Api tu jangan terlalu besar sangat deh. Kita kacau bagi ikan kita tu dia masuk. Api kena pelih. Kita tak usah api tu besar sangat. Sebab takut isi ikan tu akan hancur. Ikan kita tu dia nak hampir masuk dah. Saya nak letak ke garam. Letak ke garam secukup rasa. Okay, saya letak ke juga sedikit gula dah. Supaya dalam sehingga pedas kita ni ada rasa masin manis lah. Kalau sedap tak ada rasa kata masin dengan masin saja tak deh. Ada juga sedikit manis. Lepas tu terpulai pada kita lah cita rasa kita ke. Kalau tak suka letak gula, tak payah letak gula. Saya suka ada masin manis, pedas, masin. Lepas tu kita biarkan sekejap bagi ikan tu betul-betul masuk. Bolehlah kita angkat. Sehingga pedas ikan pating kita ni sudah pun masuk. Rasa dia memang sangat sedap lah deh. Sebab ada rasa masin manis, pedas. Ada rasa masin deh. Nampak tak? Isi ikan tu jangan kata terlalu hancur lah kalau kita masuk dia. Beginilah deh cara-cara kata orang Kelate. Okay, bolehlah kita tutup ke api. Ini hasil dia. Okeylah. Okeylah pada yang dah menonton video saya ni. Saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.